Selamat datang di Gadget ID Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara hapus aplikasi di HP Infinix. Caranya sangat mudah ya guys, kalian bisa ikuti tutorial ini sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Silahkan kalian cari aplikasi yang ingin kalian hapus atau kalian uninstall. Kalian pilih aplikasinya, kemudian tekan yang lama pada logo aplikasi. Kemudian kalian pilih copot pemasangan, klik. Kemudian kalian tinggal pilih OK. Kita tinggal tunggu sampai selesai. Oke, maka dia akan langsung ter-uninstall. Nih, berhasil di-uninstall, maka aplikasinya akan hilang, guys. Atau kalian bisa juga menghapus aplikasi melalui pengaturan, guys. Kalian masuk ke pengaturan. Selanjutnya kita gulir ke bawah. Kalian masuk ke manajemen aplikasi, guys. Kalian klik manajemen aplikasi. Kemudian selanjutnya kalian pilih setelan aplikasi. Nah, di sini ada banyak aplikasi-aplikasi yang terinstal di HP kita. Selanjutnya kita tinggal uninstall atau hapus aplikasi yang tidak terpakai. Contohnya, saya akan menghapus yang ini, guys, Mars Cleaner. Klik. Kemudian selanjutnya kalian pilih copot pemasangan. Kalian klik. Kemudian pilih OK. Kita tinggal tunggu sampai aplikasinya hilang. Oke, berhasil guys. Kalian bisa lakukan berulang kali terhadap aplikasi-aplikasi lainnya. Kita contohkan, saya ingin menghapus aplikasi game yang ini. Kemudian copot pemasangan. Kemudian OK. Nah, ulangi seperti itu ya guys ya, sampai semua aplikasi yang ada di HP kalian sudah terhapus, sehingga memori HP Infinix kalian akan longgar lagi guys. Oke, demikian tutorial dari saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gadget ID Official. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.